sekarang aku udah masukin semua indominya. Sekarang cuma tinggal kita tutup lagi aja. Nah ini kita tuangin semua bumbu-bumbunya ya guys ya, bener-bener semua. Jadi aku gak ngerti rasanya bakal seperti apa, tapi kalau misalnya asin, semoga aja enak-enak aja ya. Umur-umur gua baru makan ini tau. Menurut aku rasanya bener-bener excited banget karena hari ini aku bakalan bikin konten yang beda dari konten-konten aku sebelumnya. Ya bener banget, pasti kalian udah lihat dari judul dan dari yang ada di depan aku ini. Hari ini aku bakalan cobain campur rasa-rasa Indomie guys. Wow, jujur aku gak kebayang sih ya rasanya bakal kayak gimana, apalagi dicampur-campur setiap rasanya kan. Tapi gak cuman makan Indomie aja di sini, tapi aku juga bakalan bikin challenge nanti. Nah, pasti kalian semua penasaran dong, kira-kira challenge-nya bakalan seseru apa sih? Nah, tapi sebelum kita mulai ke videonya, aku mau undang guest star spesial kita pada malam hari ini dulu, yaitu ada Jubaida Sariosa. Hai, Sanai. Dan ada Momon Rafa. Halo sahabat Nayara, apa kabar? Jadi kita mau ngapain ini Naya? Nah, jadi om, tante, om tante. Jadi om, mbak, kita tuh hari ini bakalan pokoknya makan-makan deh. Oh, enak bener ya, nih. Ya, bener banget. Hari ini kita bakalan makan apa nih yang udah di depan kita ini? Wow, ini mie instan. Sebutin aja apa biar di endorse. Oh, gak apa-apa ya. Ada apa aja namanya? Ada Indomie, ada hype, ada hype abis. Bener gak? Pokoknya guys, hari ini tuh kita bakalan campur rasa-rasa dari Indomie. Kita udah siapin tadi rasa-rasa apa aja yang pengen kita campurin. Karena emang aku gak mungkin dong guys campurin semua Indomie yang ada di depan aku ini ke pancinya ya, karena ya, gak muat. Karena gak muat, ini kapasitasnya cuma segini aja. Gak mungkin kalau banyak-banyak bisa muat kan. Nanti malah apa itu namanya? Jadi aku cuma milih beberapa Indomie aja, tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih, ini mau Indomie yang goreng atau Indomie yang rebus? Yang kuah. Kalau aku gue yang goreng deh. Indomie goreng, rebus yang kuah. Ya itulah Jube. Itulah Jube. Apa goreng? Kalau aku goreng. Gak boleh gitu dong, harus satu. Harus kuah. Kuah dong. Goreng lah. Ya biar bisa diseruput goreng. Iya ya, udah. Kalau saya sih tim kuah ya. Jadi karena udah 2-1 kalah. Nah, jadi karena udah sepakat buat milih kuah aja ya guys. Jadi aku bakalan coba hidupin kompornya dulu nih. Om Rafa tuangin airnya dan Mbak Jubet yang ambil varian rasa itu. Oke. Okay, let's go. Oh, ini udah dicolok belum sih? Udah ya? Udah. Oh, iya. Nah, ini aku udah tuang guys airnya ke dalam pancinya. Sekarang kita sambil tunggu mendidih, kita tutup dulu aja ya. Sambil aku mau sebutin varian rasa-rasa dari si Indomie-nya dulu. Nah, jadi yang pertama ini ada Indomie Hype Abis Mie Kuah Rasa Seblak Hot Jeletot. Wow. Nih, kalau yang udah jeletot begini Jubet suka ya guys. Nah, terus di sini ada rasa ayam spesial. Spesial banget nih. Ya, terus ini ada yang kari ayam. Ini kesukaan aku nih ya guys ya, kalau masak Indomie rebus. Terus di sini ada mie soto, ada ayam bawang, dan yang terakhir di sini ada soto spesial. Nah, jadi sambil nunggu Om Rafa buka bungkusnya dan airnya mendidih juga, aku sekalian aja kali ya guys ya mau kasih tahu challenge-nya kira-kira apa sih pada malam hari ini. Nah, jadi di sini kita udah siapin apa nih namanya? Kocokan apa? Undian. Kocokan. Nah, intinya di sini tuh Mbak Jubet udah tulis nama-nama sayuran yang udah ada di sebelah kita ini guys. Di sini ada paprika, terus ada timun dan juga ada pare. Nah, nanti kita bakal undi nih kira-kira temen makan dari si Indomie kita ini kita dapatnya apa. Kalau misalnya tiba-tiba
aku lagi ngundi nih, terus aku buka dapetnya pare, ya harus makan pare bersama dengan indominya. Ini kan aku kan gak tahu ya guys ya, rasa indominya kalau dicampur bakal seaneh apa. Terus dicampur lagi sama makan pare, kalau dapetnya pare gak ngerti lagi itu rasanya bakal kayak gimana. Cuman katanya sih Mbak Jubet suka pare. Belum pernah coba. Orang semalam ngegadoin pare. Nah jadi ini airnya kebetulan udah mendidih nih guys. Sekarang kita langsung aja tuangin minyak ya satu persatu. Yuk Mbak Jubet juga tuangin ikut sekalian. Parah guys, aku makan indomie dua aja begah banget loh. Iya begah ya. Nah sekarang aku udah masukin semua indominya, sekarang cuma tinggal kita tutup lagi aja. Nanti kita sambil aduk-aduk pakai ininya ya guys, kalau udah agak-agak kepisah indominya. Nah guys, ini dari luar kelihatannya airnya udah mendidih ya. Jadi sekarang kita langsung aja coba untuk aduk-aduk dulu. Wow, dia udah kepisah langsung ya. Ini indominya tadi aku lihat ada satu yang agak tebel gitu loh. No, lihat enggak noh? Dia beda bentuk ya. Dia beda bentuk sama teman-teman yang lain. Ya, kayaknya yang itu deh. Iya. Menjelotot tadi ya. Iya, yang menjelotot. Nah, ini masih agak keras ya guys ya. Jadi kita agak tunggu sebentar lagi aja, paling sekitaran 1 menitan lagi untuk mendapatkan tekstur yang pas. Wanginya wangi banget ya. Ya masa ya mau saya rasa. Nah jadi ini aku udah nunggu tadi sekitaran 1 menitan dan udah mendidih. Ini taruh mana nih om? Panas loh om. Om ini dulunya debus nih. Dulu kayak pemain kuda lumping ya. Bentar ya, ini kita matiin dulu ya guys ya. Nah ini mie-nya udah jadi guys. Aduh ya Allah, mana saya makan indomie udah lama lagi ya. Seruput. Jadi pokoknya. Nah jadi sekarang indominya udah selesai nih ya guys ya, direbus, teksturnya juga udah pas. Sekarang cuma tinggal masukin bumbu-bumbunya aja. Tapi ini tenang aja, aku masukin bumbunya udah dalam, apinya tuh keadaan mati ya. Nah ini kita tuangin semua bumbu-bumbunya ya guys ya, bener-bener semua. Jadi aku gak ngerti rasanya bakal seperti apa, tapi kalau misalnya asin, semoga aja enak-enak aja ya. Nah ini aku lagi masukin bumbu-bumbunya, minyak, terus habis itu ada sayuran-sayuran kering gitu. Dan ada kerupuknya juga guys, hari ini kayak kerupuknya dari yang seblak jeletok deh. Soalnya aku gak pernah makan yang itu kan, jadi kayaknya itu yang ada di situ. Terus abis itu ada cabai-cabai bubuknya juga. Cubit, wanginya sih udah wow. Semerbak ya? Semerbak mewangi. Nah ini bumbunya udah dimasukin semua, sekarang kita langsung aja aduk merata ya guys ya. Kok jadi ngiler gitu ya? Iya tadi. Wow. Ini bumbunya udah masuk semua ya? Udah semua. Sebelum kita makan, sekarang aku lanjut mau ngundi kira-kira temen makan indomie kita malam ini apa. Mulai dari Om Rafa dulu kan? Mulai ya. Aku yang masuk. Oke, siap. Semoga aku dapat timun. Oke, sekarang ini aku langsung aja mau buka ya guys. Bertiga ya. 3, 2, 1. Wow. Coba lagi yuk. Berarti zong. Ngambil lagi maksudnya. Aduh ini. Waduh. Yang bikin timun. Timun. Emang udah jodoh gak kemana? Pare. Dong, ya aja dapat pare seneng. Enggak lah. Nah, sebelumnya aku juga lupa ngasih tau kalian nih guys, kalau aku udah siapin mangkok kecil-kecil gini buat kita bertiga makan. Jadi maksudnya kita nggak barbar makan langsung dari sini ya guys, tapi kita pindahin ke sini dulu. Dan aku juga udah siapin nih ada sumpitnya di omelette. Dan kita juga udah siapin sendok buat nguyup apa ya, buat seruput ahi si kuahnya ini. Oke, sekarang aku langsung aja kali ya mau ngambil minyak dulu, baru kita ngambil sayuran yang tadi. Habis selesai kita undi. Aduk dulu sekali lagi. Oke.
Jadi aku ngambil sendiri nih. Iya, langsung mau diambil sendiri lah. Jadi aku rendang harusnya. Ben, lo ngambilnya pakai sumpit aja, Ben. Nggak bisa. Kalau seruput segini. Jebel nanti. Jebel ya. Jadi. Okay. Aduh. Kebetulan gue belum makan. Masa iya? Oke guys, sekarang kita langsung aja selamat cheers makan. Dulu ya, cheers. Kalau orang-orang cheersnya itu pakai minuman, kita pakai timun, paprika, pare. Cheers. Kayak apel ya jadinya ya kesannya. Ditaruh di tempatnya enak, ngeliatnya coba taruh. Cantik. Cantik banget. Ini coba taruh. Cantik. Kok kayak itu ya? Ya kayak pare. Dayulah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba rasa indomie dulu orang mah dia malah paprikanya. Bismillahirrahmanirrahim. Umur-umur gua baru makan ini tahu. Menurut aku rasanya ini tuh sama kayak indomie kari ayam. Karena mungkin karena bumbu indomie tuh emang rasanya udah khas kali ya. Jadi kalau dicampur pun enggak aneh gitu loh guys rasanya. Jujur ini enak sih. Tapi kalau menurut sama rata memang rasanya kayak campur-campur sama. Campur-campur sih ya, cuman maksudnya enggak bisa kemakan kan. Tapi kalau kata Jube sih seperti biasanya kayak indomie rebus aja gitu. Enggak ada yang berubah. Padahal lu kepalanya enggak dimakan, Be. Sabar dong. Gue pengen lihat lu kayak lu makan gimana sih. Apalagi kayak gede-gede. Gue udah habis sebelah loh, Ben. Apa? Gue udah habis sebelah loh. Ya lu enak dulu. Tapi jujur ya, pare ini emang lebih enak dimakan mentah tinggal yeah. Direbus. Oh, direbus karena tingkat kepahitannya lebih pahit direbus. Iya, yeah, yeah. Coba deh. Kayaknya coba. Bener. Rasanya pengen nanam pare deh. Bukan pare ya. Ngerauk tuh dari sini. Hah? Sama jangan aja. Di tengah-tengah. Sama aja seluruh bagian. Coba. Cobain ya? Iya. Lu mau nyobain ini gak? Apa? Mau nyobain ini? Mau nyobain ini gak? Mau. Gak mau. Maksud saling bertukar jigong. Gak apa-apa. Jigong kita kan bereksperimen. Ini ya, lu makannya takut-takut, Bet. Iya. Kalau gua sih bukan takut makannya, takut bentuknya. Kenapa? Pahit kayak hidup gua. Apa? Pahit kayak hidup gua. Coba ya. Ini boleh ditukar kali ya. Ini udah enak banget. Nih, coba ya. Kita coba. Wow. Wow. Tapi ini bener ya. Rasa penemuan baru. Oh. Makanya dong jangan grogos. Gimana kan? Krau gitu. Curut. How? Pakai curut. Curut. Ayo. Ini nih kalau udah kehabisan tapi ngelucu. Wow. Kita makan mie dulu. Paprikanya. Kayak makan belimbing ya, betul ya? Tapi enak loh. Nah itu dia tadi guys, kita udah selesai makan indominya dan menurut aku sendiri untuk rasanya ya, walaupun rasa-rasa yang pada dicampur, tapi menurut aku rasanya tetap kayak indomie rebus biasa sih ya. Kayak makan satu varian gitu, jadi nggak kayak dicampur, enak kan? Dan untuk teman makanan yang tadi kita dapat dari undiannya itu, aku tadi dapat timun, baju bed dapat pare. Paprika. Apa? Paprika. Paprika. Nah, paprika. Nah, menurut aku sih kalau timun ya pasti jelas enak ya. Kalau pare gimana? Kalau pare sih enak, cuman agak pahit aja dulu. Nah, tapi kalau untuk yang paprika gimana? Ini Om Rafa pertama kali atau iya, gimana? Tapi enak sih. Enak ya? Gitu. Dan dia nggak pedes guys, jadi kayak ya udah. Rasanya emang ada rasa cabai, yeah. Cuman gak pedes. Nah, jadi itu dia tadi kita udah cobain. Ternyata rasanya enak dan seru banget. Tadi kita gak kenalan terus. Jangan lupa untuk like,
like, comment, share, dan juga subscribe. Dan kalau kalian setuju nih, di depan kita ini kan masih ada banyak nih Om ya, rasa-rasa Indomie yang lain yang belum kita coba campur gitu. Nah, kira-kira kalian setuju gak sih kalau kita bikin part 2-nya? Jangan lupa untuk komen ya guys. Thank you guys for watching and see you in the next video. Bye! Bye.